Okay. Alright, hello ninge no minasan. Kali ini kita akan main, lanjut main Zhangfei story ya, musuh mode ya. Lanjut, kurang dikit sih. Kita betul ya, kali ini kita akan pakai Zhangfei si penculik. Kita lanjut ke story-nya Zhangfei si penculik. Penculik bocil ya. Yuri. Zhangfei, kita namatin Zhangfei, jadi kurang berapa ya? 6 karakter kan? 6 atau 5? Bentar lagi tamat gitu sih. Lupa di-tap-tap di follow, comment, subscribe. Yes. Jalan kaki pak, Guan Yu. Belum punya kuda dia. Yes sir, ini apa ini? Yellow Turban Rebellion ya. Yellow Turban Rebellion. Untuk senjata, kita pilih senjata yang... The Flash-nya sih. Oh no, saya... Oh ini ada. Kira nggak ada ya. Kuda pastinya adalah kuda hitam, the best kuda. Mulai. Ini enak sih Zhangfei, walaupun ya karakternya Zhangfei itu di sejarah agak ya baik deh. Tapi ya, ya he deserve it. Yan Xi. Enak ini, benar. Ringnya besar, pak. Walaupun secara karakter sendiri, Zhangfei ini agak saya tidak suka ya. Karena di sejarah Zhangfei ya seperti itulah. Tapi namanya sejarah ya kayak gitu sih. Nilai-nilai yang terjadi saat perang dengan sekarang itu bisa dibilang ya berbeda lah. Enak anjir. Kalau kalian mau pakai Zhangfei. Oh, baterai full low. Anjay. Nice. Dia menyala abangku. Tanggil dulu, pak. Tutase. Nostalgia main game ini terakhir main pas SD, main lagi lah. Nostalgia dia kalau nggak di apa namanya nggak dilakuin ya cuma nonton doang pak. Main lagi lah. Gimana caranya kan?
Ngeden dikit kayak Dianwe, tapi enak ini jauh, Pak. Dianwe stres kau. Korin. Mode chaos pastinya. Itu nggak usah diragukan sih untuk mode chaos ya, Pak. Ini apa ini tiba-tiba datang tulis gak jelas. Dari coba kah? Oh my, pertama dari coba. Onori, Souten no kemono domo me. Masih kecil kah? Seki no chikara omoi shiru hai. Washi ga aite da. Lanjut langsung. Dan kita cepet aja ini. Ini map cukup easy gitu ya. Anjay, langsung cepet. Enak sih Zhang Fei, tapi Zhang Fei ini penculik ya gitu. Di sejarah ya. Itu kalau aku tua tunggu sihir gua hancurkan biar tangga tengah bisa dilawan. Emang gitu sih. Masih salah klik aku. Oke, membeku, nice. Nah kan di blok ya. Oke, jutsu. Keras juga anjir terbangnya cuy. Ini enak loh Zhang Fei. Recommended. Walaupun secara karakter aku nggak terlalu suka ya. Oh ada kapa ya, tambah damage. Nah, ini sulit ini. Yang namanya dan mancong ini sulit ini. Dan mancong ini sulit itu. Sang manceng nih. Kalau nggak dikill sulit dikill ini. Keras pak. Yes sir. Weng. Oh, ringnya jauh banget ini sih. Ringnya sangat-sangat jauh, Pak. Ringnya sangat-sangat jauh dan enak ini untuk dipakai. Lagi kalau di game ini kan cuma kotak-kotak doang kan. Oke, kita maju. Dan destroy ini. Zhang Liang, Zhang Bao kita kill dulu. Yeah. Jebret. Tunzong. Nice. Kita menuju ke sana. Monodomo totsugeki seyo. Kisei wo agete seme kakaru no da. Kita
depan ini. Dan Liang kita kill dulu ya. Keluarga Zhang ya. Zhang Fei. Tinggal satu doang. Para prajurit Enggun. Mana ini kuda gua? Oh ini. Bunyi kau. Ono hataraki migoto to iu hokan nai. Sasasek. Oh ya, habis pak. Anu kok habis? Musuhku lupa. Wow, sakit juga kau, what the freak. Sakit juga anjir. Halo bang, halo. Rasai mas teh. Cepet ini map, cepet kok. Dapat sama kudanya 3 hari baru dapat. Benar kan? Dapat kan? Map the best itu. Ikilah. Bagus lah kalau selesai. Gimana namanya farming ya kayak gitu. So, aku kok gak pernah dapat senjata overpower 390. Karena kamu nggak tahu triknya. Kalau kamu tahu triknya, gampang itu 90. Tahumu triknya apa BTW dapetin 90? Biasanya kamu nyarinya gimana? Nanti aku kasih tahu. Aku belum bikin tutorialnya sih. Karena sering gagal juga sih. Kiri. Skip bang, enggak lah. Apa yang di skip? Aku kan belum tahu. Di musuh random, bukan gitu caranya. Cara nyari senjata itu enggak di musuh random. Di map tertentu, pak. Nah, itu betul itu. Kyozen itu betul itu. Main di mode Chaos, Primode, terus main di Hanfei. Bukan Hanfei. Hefei. Hefei Castle. Sorry, mode Zhangfei kah? Yoi. Makin namatin Chaos aku. Kurang dikit sih. Kurang dikit tamat semua ini. Chaos semua, pak. Nah, ini dia. Di Hefei. Hefei Castle. Kalau bisa kamu bawa karakter kayak Liu Bei di Player 2 biar cepet selesai. Kalau nggak tahu mengapa aku play cutscene-nya, karena ini akan aku upload lagi, coy. Kalau di skip nggak seru lah. Bagi yang nggak pernah main Dynasty Warrior nggak tahu lah story-nya lah. Anda itu gimana? Map Lubu apakah ada bang di story ini? Kayaknya ada ini. Tiapi kan tempatnya Lubu. Nah itu dia. Lubu. Lubu kan matinya di Tiapi. Kill kuda harus find weapon. Yes. Biar dapat tambahan weapon. Langsung kill raja ya, BTW. Itu Lubu itu, Yofu.
Untuk map kalau nggak salah untuk itu lawan Wu ya, untuk HP dengan timnya Wu, tapi kamu harus lawan Wu timnya W. Kalau mau disimpan harus punya flash kayak gini. Ini ada flashnya kan? Ini senjata yang bagus itu ada flashnya. Kalau enggak kamu ngekill musuh lama pak. Gitu. Ini kita lawan Lubu. Bos kita siapa? Xiaodun. Oke. Okay. Targetnya adalah buka siapi. Kendaliin ini ngekill Xiao Chan dan juga Zhang Liao. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Easy lah, bisa lah ya. Lawan kita Lubu, tapi Lubunya bukan Lubu full power ya. Suaranya siapa? Aku lupa. Zoro. Kita main One Piece Pirate Warrior aja kalian ya. Kaisuku Musou. Kayaknya juga Musou game juga kan. Yang keempat kalau enggak yang kedua. Ya untuk awal-awal ini belum ada yang namanya Wei Su, itu belum ada pak. Jadi nggak ada yang namanya Alianis sih. Ini belum ada kerajaan ini zaman-zaman pertarungan ini pak. Ini kita main curang di atas kuda. Terus setelah full kita kill. Tutose. Belum ada yang namanya W, pak. Kita kill Song Xian. Terus S memang the best lah ya. Terus S memang terbaik. Zhang Liao pindah sini. Jangan-jangan Zhang Liao maju, pak. Zhang Liao biasanya nggak maju dia. Banjir. Ini kalau kamu main versi yang di PC itu banjir tinggi ya. Kudaran dai. Anjir suaranya anu sih, suaranya si Kaito pak. Kaito jir itu jir. Kaito sama pak. Oke. Tutose. Kita ke tempatnya Yuanshu ya. Dia bisa berenang, yoi. Berenang. Emang. Punya banyak kali coy. Kita skill Yuanshu nanti sama kabur pak. Bentar ya. Anjir gak mati dong. Ya, langsung pindah tempat. Kita cari yang namanya Yuanshu. Eh salah klik. Betul kayak Zoro. Emang yang isi suara Zoro. Yuanshu di pojok sana kah? Yang maju siapa itu pak? Nyerang Xiaodun siapa itu? What the freak, ada yang nyerang raja kita ya? Xiaodun kalah banget sih. Lubu jangan-jangan. Siapa itu namanya?
リアンガン。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。言わんそうはない、言わん。わしが相手だ。その首もらい受けるぞ。危ないところでした。天狗、感謝いたします。私こそ。立場を忘れ、勝負に興じてみたくなった。Mana ni Yuan Shu tadi hilang. Ah, ini dia Yuan Shu. Yuan Shu ini mati. Wah, malah lubunya maju dia, Pak. Mana ini yang namanya Yuan Shu? の本陣を抑えろ。やつを孤立させるぞ。これ以上いると私自身が危ない。さて、ダーマイナパパン。TV yang lain kalau enggak game PS2 yang lain。Ding ding ding。Yuan Shu lari semua ya。Nani。忍術、逃げるのか。逃げるのか。Gitar hero. Gitar hero gak punya gitarnya, Pak. Hei, kamu. Tak perlu skill lupu di sini, coy. Koi. Dari ni mo maken. Ada Diao Chan. Kita kill Diao Chan biar ngamuk. Jangan pakai gitar, Pak. Main gitar hero tanpa gitar gak seru. Ya. Kasih dia ocean dulu nanti yuk dukung ngamuk. Yochun. Saya sambil nunggu daerah sana dikuasain. Dikejar gak ya? Ya ngejar aku atau ngejar raja ya? Coba lihat. Kalau ngejar aku, kita bisa kendaliin tempat lain, Pak. Lubu disiapi. Disiapi emang udah map terakhir lubu. Berkuasa cuy, karena di yang nyerang banyak banget, Pak. Disiapi, Pak. Sudah dikendaliin semua ya. Kita tinggal ngekill lupu doang. Ya nggak patut sih, emang sudah waktunya berakhir ya. Dan sebenarnya lubu pun juga tidak terlalu serem-serem amat karena kalahnya sama perempuan ya. Kalau lubu sendiri tidak kill orang tua angkatnya ya mungkin lubu masih hidup hingga The Kingdom berakhir, Pak. Anjay. Anjay, hampir mati aku. Satu hit lubu mati ya, Pak. Ya lubu, kamu sama lubu aja dicincang kamu. Dan salah satu fenomena dulu ya lubu itu. Yoi. Wuhuu, selesai semua. Zhang Fei si penculik bocil. Zhang Fei nanti mungkin habis ini. Zhang Fei. Bang, lu ngelatih kuda raja main di mana? Sama di Guandu. Guandu semua, Pak. Guandu the best map. Untuk nyari kuda mau farming
XP karakter, bermain tiktak tuh, minum coklat panas, latih kuda. Cepet ini, habis ini mungkin kayaknya itu cheating ya. Oh, skin lu cacat kan? Apanya yang cacat? Kamu ya? Jelas. Guanyu bareng Cao Cao dan lain-lain ya. Bantuin Cao Cao sementara nunggu Liu Bei. Terus kita misinya apa ini? Ini bantu Sun Ce kan? Ini 10 menit. Yuan Shu. Oke. Coba dielaborasi. Kamu nulis kayak gitu enggak jelas kamu, cuy. Komen itu dielaborasi kenapa? Mungkin kamu yang kamu tulis itu. Something wrong with your brain maybe. Changban ya, ya betul Changban nanti. Lupa aku namanya Changban. Working gue semua 500 semua chat. Oh, oke. Terserah lah kalau 500 semua. Masalah cara ngelatihnya kali. Enggak, aku enggak nge-cheat masalahnya. Lalu-lalu. Mungkin kamu yang nge-cheat, aku enggak nge-cheat. Tergantung stat ya gitu. Cara ngelatih ya, mungkin kamu yang terbenar lah ya. Aku mah nggak tahu apa-apa kok, santai aja. Ini game apa bang? Kayak pernah main. Itu di sebelah gua deh. Belum ada red di Hair King bang, udah dong. Udah dong. Udah punya semuanya. Punya semua apa? Kita langsung ke tempat bawah aja sih. Jaliin atas. Red Hair auto full start ya PT. Nah, full start. Yang lain enggak? Iya. Tahu. Kalau enggak pakai Horskin enggak jadi coy. Lalu-lalu orang-orang zaman sekarang nggak sopan ya. Leveling harus level max pak. Enggak level max bisa sih, tapi statnya kadang nggak bisa jadi kuda raja juga. Monomi より報告。またも何者かの軍がこちらへ進軍中。なんと、また援軍が来るというのか。ええ、kita selesaiin dulu. Satu, dua, satu hit mati ya. Main di HP beri stick bluetooth biar gampang lihat layar. Ah, hubungannya apa? Oh, sticknya kabel juga bisa pak, tinggal pakai OTG pak. Kalau kemahalan.
Bahkan bisa main dua orang, Pak, kalau mau, Pak. Oke, stick PS2. Tinggal kreatif-kreatifan aja nih. Map apa? Map campaign against Yuan Shu. Lawan Yuan Shu. Ini difficulty chaos. Bisa dilihat. Banyak yang tanya difficulty chaos, difficulty chaos. Emang nggak ada yang main chaos kah? Main game ini yang streaming. Nggak main chaos nggak seru, Pak. No, mati dia, Pak. Lamaan. Mana ini? Oh, kita nggak pakai senjata yang tipe merah sih. Kalau tipe merah, orang bertahan bisa langsung mental, Pak. Langsung pecah defense-nya, cuy. Bagusnya senjata yang merah ya. Yoi. Nanti ada musuh sih kayaknya. Kita lihat lah. Power 120 plus. Ya enggak sih, enggak harus nyari senjata sih. Main chaos itu buat senang-senang aja, buat nyelesain. Wow, teman kita mati. Tutari. Oh, maksudnya ada lagi kah di situ? Senjata itu power berapapun bisa sih. Nggak penting sebenarnya sampai 120. Nggak penting, Pak. 90-an itu udah cukup sih sekiranya. Harus 20 plus. Kurang kerjaan, Pak. Yang penting ada yang namanya flash itu udah cukup sekiranya. Tuntasnya isi ke berapa Liu Bei? Bisa dicari di Wikipedia ya. Oh, nggak hafal, Pak. Kedua mungkin. Karena istri pertamanya mati saat di Changban. Emplong sumur, Pak. Undir dia. Biar nggak dilindungi kan sang apa Zhao Yun, biar nggak terlalu fokus melindungi dia. Jadi dia berkorban biar anaknya hidup. Begitu. Mana ini musuhnya, nggak ada kah? Nggak ada kah ternyata? Beda story berarti. Oh ya, tadi nunggu musuh yang keluar di atas. Ternyata beda sih. Mode apaan, Bang? Masih ditanya. Mode easy, Pak. Mode easy. Kayak mah main easy aja biar dapat semua karakter, Pak. Conquest of Wu, bukan ini. Ini Yuan Shu, bukan Conquest of Wu. Beda lagi, Pak. Salah kamu. Cuma kalau nggak isi nggak bisa dapat semua karakter. Bisa aja sih. Easy paling cepet kamu. Tinggal kill raja, nyelesain target, dapat karakter. Daripada main nanti lama-lama, Pak. Ya full kan, full kita turun lagi. Gitu.
Ini ranknya jauh coy. Yoi, ranknya jauh ini, enak. Sampai walaupun saya nggak suka karakternya ya. Sampai si penculik, sampai si penculik bocil. Lamaan, takil langsung musuh aja. Udah si Changban belum sih bang? Mungkin habis ini Changban. Mungkin ya. Changban kan lari-lari doang. Habis Changban itu mungkin itu TV ya. Oh, raja kita di sana terus di sana. Ini ada cheat gak bang? Enggak. Ngapain nge-cheat? Kita senang-senang main cheat itu kayak apa ya? Kamu beli Indomie terus pakai garam, Pak. Kayak gitu, Pak. Beli mie instan masih pakai garam. Nah, itu. Itu namanya gak jelas. Kok kamu bisa tahu semua cerita dia, Bang? Lah, aku udah main satu bulan, Pak. Sampai hafal aku. Sebelumnya aku main easy kan, udah selesai sambil leveling karakter, terus langsung main chaos untuk penutup bisa dianggap tamat, itu aja. Aku juga nyari kuda juga kan, satu bulan nyari kuda juga gak dapet loh. Tapi karena kotaknya jalan, nggak kayak orang-orang yang main nggak pakai pikir, jadi ya efektif nyarinya pak. Gitu, jadi efektif semua itu according to Keikaku ya, Keikaku Dori. Kalau nggak pengen tahu storynya, kamu tinggal cari aja di wikinya cuy, singkatan-singkatan cerita tentang karakter-karakter yang ada. Daripada pusing mainin ini lama sih. Lagi pula cerita tentang di game ini tuh nggak sama dengan di sejarah ya pak. Setelah Basara, emang kamu tahu Basara? Ceritanya gimana? Kasih tahu cheat bang, Google lah anjir. Aku aja nggak pakai kok. Kalau nggak pakai ngasih taunya gimana? Dulu aku ngecheat aku dulu di PS2 tapi kalau sekarang nggak tahu caranya pak. Pakai GameSack Action Replay kalau tahu itu bisa itu. Nggak ceritanya pak. Maksudku ceritanya sih. Ceritanya Basara itu apa? Eranya apa? Terus tamatnya gimana gitu loh. Kalau bisa ya nanti dimainin juga kok santai. Wisu, kita mau mati saudara-saudara, kita mau lari. Lari bosku. Ya cuma game terbaik. Bukan harus tahu cerita kan. Iya ceritanya gimana, maksudnya bisa masuk jadi game terbaik menurutmu gimana gitu loh. Apakah gameplaynya, apakah seingatmu gini atau gitu. Jadi semua orang itu bilang sesuatu harus ada ceritanya atau minimal ada lore-nya atau minimal tahu alasannya apa, pak. Kalau ngomong sesuatu tanpa alasan itu apa itu? Apakah gambarnya bagus kek atau gimana kek, itu juga bisa dijadiin sebuah alasan. Terbaik yang hasil cao-cao. Namanya apa sih? One hit. Berat banget bang. Namanya gendut pak. Gendut ya berat.
Mina no hataraki ni kokoro kara. Bikin lincah pakai karakter yang ramping, Pak. Kono kure wa asameshi. Tapi beda lah. Gendut lemak sama gendut otot beda loh, ya. Kalau kalian lihat apa namanya strongman itu rata-rata gendut-gendut otot itu kalian ditampar itu rontok gigi bu cuy. Bukan ya. Consider the world. Yuanshu ini adiknya, kalau nggak salah saudaranya Yuanshu. Siapa yang namanya lupa. Bukan Yuanshu ya. Yuan. Nah, ini anu, di framing. Di framing ini. Nah, Yuan Shao. Yuanshu. Soalnya Yuan Shao. Yang ada di selatan ya. Dekat tempatnya Wu. Bener gak ya? Lupa aku. Kerajaan Yuanshu itu di mana? Yang deket Wu itu kan yang tempatnya Liu siapa? Liu Biao. Yang akhirnya tempatnya dikuasai oleh Liu Bei. Lupa aku. Tumpuk-tumpuk ya. Sorry-nya Pak, kebanyakan karakter pusing sih. Kita malah lebih tahu daripada sejarah Indonesia sih. Nah ini Changban. Changban ini ketika melarikan diri. Ini di movie ada cuy. Kalau kalian belum nonton Red Cliff, silahkan ditonton ya. Ada 2 episode btw. 4 jam lah. Mantap kalian nonton. Kasihan banyak muda yang mungkin patah tulang gara-gara itu. Mudanya jatuh-jatuh semua, Pak. Thank you udah di follow ya. Jangan lupa di-tap-tap. Di-tap-tap. Di-follow. Subscribe ya. 今戦うことに大義などない。大義なんだ知るか。ここで逃げちゃ超欲得の名が廃るってんで。兄者も民どもも。みんなまとめて俺様が守ってやら。Ini anu nanti jadi penjaga jembatan ini. Jadi troll si penjaga jembatan ya. Changban. Nih kalau kalian ingin lihat kuda ini. Kuda yang auto 500 semua ya. Tidak semua kuda akan 500 semua btw. Nanti yang kuda raja tapi statnya itu jelek. Entah ini ya. Itu jadi ya. Kalian bisa aja dapat kuda hitam tapi statnya nggak sampai. Namanya random ya. Itu. Oke misi sama ya. Berarti kita harus melindungi Liu Bei sampai dia selamat dari kepungan musuh. Tangban. Sosoro otte o furikiru zo. Unchou ga matsu. Funatsukiba made isogu no da. Liu Bei sama. Wachira mo tsurete itte kudasai. Yokai. Sama no tenka. Issho ni mitai n ja. Para pengungsi-pengungsi ini kita harus selamatkan ya. Mati kau. Mati kau satu ya. Kita juga ke selatan dulu. Karena yang di bawah pasti mati Pak. Ini story kau ya kalau nggak salah. Kita mau ngelindungin yang bawah ini tetap mati Pak. Entah mengapa mati sih. Angge mang, story kayaknya. Flash please, mana kok nggak crit? Map farming kuda,
bisa sih ini menjadi map kuda sih. Eh, menurutku the best kuda itu the best map kuda itu bukan di sini, yaitu Guandu. Menurutku ya, Guandu is still the best ya, karena lengkap di situ. Di sini itu ada apa namanya tugas-tugas seperti melindungi Liu Bei kayak apa kayak. Kita bantu yang di sana dulu. Damage-nya sih cukup bagus ya. Oh, ada Zhang He, Pak. Zhang He ini cukup merepotkan sih. Ah, sorry kak. No, beku aku pak. What the freak is this? Beku hampir aja mati aku. Beku. Coba nanti di tim. Timnya anu, Houston. Darah melindungi yang di situ dulu pak. Nama adalah doa ya betul. Mengapa anda pakai nama kayak gitu? Mata anda tidak sakit ya? Meh, saya coba. Lihat tulisan kayak gitu, mata saya risi. Hitane nah itu. Waduh kok nge-lag. No. Lu nge-lag. Tidak. Wah, ini Zhang Fei penyakitnya adalah error anjir anjir. Ya. Saya turut lihat HP WT6. WT apa cak? WT itu lumas stamina sih. Lag bang, iya. Lah malah ulang anjir. DW6 bisa lah. Kekurangan ini ya bang, gimana? Kita ulang lagi pak. Nge-freeze anjir. No. Maitis batitis. Emang kalau Zhang Fei kadang keputus kayak gitu sih. Dulu juga pas namatin Zhang Fei easy juga putus. So. Map ini gak enak ya untuk timnya Su ya. Bocil-bocil kurang ajar. Kita ngulang lagi deh. Oke. Okay. Oh iya, bisa Jepang bang. Simple karena ini game Jepang. Tinggal nyari aja yang versi Jepang. Kalau mau niat nyari sih semua bisa ketemu kok. Mau yang full Jepang atau suaranya doang yang Jepang. Ada. Siapa namanya? Liu Bei ini merepotkan ya, karena salah satu raja yang cepat mati, Pak.
didiemin dikit mati dia. Bukan raja sih lebih tepat. Anjir, anjir. Dan bakso, pak. Please. Gak usah. Kita langsung bantu yang lain. Tinggal cari aja yang versi Jepang kalau mau niatnya nyari ya. Kalau enggak ya bahasa Inggris juga oke kok. Yang penting bahasanya jangan Indo ya. Kan Anda enggak dapat apapun dari bahasa Indo. No, dia mati kah? Nah, mati dia, pak. Story-nya emang kayak gitu lah. So. Dan batu lagi lah ya. Kang Fei habis ini. Semoga enggak anu ya, enggak TC ya. Eh, Kang Fei. Kang He. Ayo, Soyun. Kita kumpul semua, kita kill musuhnya ya, pak. Nice. Gimana sih Coco? Kamu mau mati? Eh Coco, Yubei mau mati lagi kah? Merepotkan. Kok jadi bahasa Jepang? Anda telat 1 bulan, pak. Itu pertanyaannya. Banyak yang tanya di waktu-waktu awal aku stream. Emang ambil bahasa Jepang? Sebelumnya aku pakai bahasa Inggris. Tapi terlalu mainstream ya. Simple. Banyakan yang sangat simple ya. Yosa, Yubei mau mati jir. Eh salah. Satu lagi orang di situ. Bisa kok. Kalau kamu download yang versi bahasa Jepang. Penting download yang versi bahasa Jepang bisa. Karena game ini kan game bahasa Inggris kan, tapi aslinya kan bahasa Jepang. Kamu tinggal download versi bahasa Jepang, suaranya diganti yang versi Jepang bahasa Inggris. Simple. Kalau nggak bisa sendiri ya cari download banyak kok. Yang punya pikiran yang sama. Ayo, sini pak. Tamaju. ここまでよく生き延びたものよ。おお、ゾロ。ゾロのゾロだ。
kerajaan kah? Terlanjur mati kah raja kita kah? Semoga tidak ya. Semoga tidak terlalu lama ya, karena terlalu lama mati tuh di UP. Geser, kita nemu untuk gendong. Kalian diambil. Ini ada Zhang Fei harusnya yang nunggu di tengah sini, tapi pelan banget ke kudanya bang. Pelan apanya, emang kecepatannya emang segini pak. Kamu nyuruh pakai apa cuy? Red hair, red hair memang lebih cepat, tapi nggak signifikan. Zhang Fei ketemu Zhang Fei itu bukan Zhang Fei sih, digantiin aku pak. Itu NPC pak. Kalau pakai red hair mah lebih cepat, tapi sama aja nggak guna sih. Kecepatan is not everything bro. Toughness yang nomor satu. Untuk main chaos itu kecepatan nggak terlalu penting. Yang terpenting adalah toughness ya. Sama dexterity. Tafusa. Sama katasa. Ya. Itu bukan Zhang Fei BTW yang di jembatan. Ya utun kita pakai musuh aja ya, untuk randoman gini mah kita giniin mati dia pak. Nah itu mati tuh, mati sendiri dia. Ini gini. Shubu kubu. Xiaodun. Rasnya. Mati kau. Nah kita mau ngamanin cowok-cowok dulu. Ini mau lari kan kau? Ini si Au Gembel ini lari atau enggak? Lari sih kayaknya sih. Jauh sang. Thank you Rosenya ya. Pius Wiat Mojo. Thank you ya. Politik dinasti 6. Ya enggak. Emang zaman dulu emang harus kayak gitu ya. XP-nya enggak diambil Bang. Aku udah max apa namanya? Max XP, Bro. Ya enggak politik dinasti, Bang. Emang kayak gini tuh di masanya emang paling cocok ya. Demokrasi adalah apa namanya? Sistem yang tidak sempurna untuk saat lalu ya. Sistem pemerintahan ya mengikuti zaman sih. Begitu. Nafas zamannya seperti itu ya, seperti itu. Itulah sejarah ya pak. Jika kalian suka sejarah, kalian tidak akan mengulangi hal yang sama di masa lalu kan. Lah kok ada suara Google-nya? Ada dong. Yang donate apa? Kalau donate ada suaranya pak. Kalau kalian pengen denger ya bisa sih. Tuh ada yang nantangin Guan Yu pak. Terlalu berani dia. Bentar kita ngelindungi. Silahkan apa nge-give nanti ada suaranya tuh. Nge-give terus nanti ada suara AI Google. Thank you.
Gitu. Thank you, Rose ya. Hey, Liu Bei, kamu lari lah, Liu Bei. Liu Bei malah ikut perang, mati kau. Waduh, ada Cao Cao sih. Ada Sip Su juga. Thank you, Sirian ya. Masih ayam rendang. Wih, so dikejar-kejar. Sip Su. Dia harus naik kuda. Ada itu. Kamu gak dengar kak? Tadi suara tes tadi apa itu? Coba speakernya dinaikin. Mungkin suara aku yang terlalu keras nih. Mana ini Liu Bei? Hey, Liu Bei, kamu harus pergi dari sini pak. Walah baru ada sekarang. Yoi. Liu Bei jangan di sini, coy. Kita disuruh melindungi kau, kau jangan di sini, jangan ikut perang. Nah, baru sadar dia. Anak cepat, Liu Bei. Mana Liu Bei? Ah, sana, sana, sana. Saya akan melindungi kalian. Kita akan, oh ada Zhang Liao juga. Aduh aku pusing. Wisu. Waduh mau mati aku pak. Yosa akhirnya. Ini map untuk Su gak terlalu enak ini pak. Mina, yoku kureta. Ngomong apa tadi? Yoku kurete. Yoku kureta. Yoku taite kureta. Gagal ya, harus nyelamatin semua pengungsi. Ini 91. Padahal gak lagi nyari senjata pak. Tapi jelek ya. Ada flash ya pak. Nah ini dia. Kita dapat kuda raja pak. Nggak ngapa-ngapain dapat kuda raja cuy. His eyes consider the world and he has heavenly physique ya. Emang sih bisa dibilang dari aku terakhir dapat kuda raja kemarin memang udah 50 battle ada sih. Ini kuda raja ini. Cara tahu kuda raja gimana? Lihat ini, perhatikan ya. Ini persamaan dari kuda baru ini dengan kuda yang lain apa? Adalah deskripsinya. Kalau kalian nggak tahu, deskripsinya adalah his eyes consider the world and he has a heavenly physique. Seperti halnya kuda lupu juga. His eyes consider the world and he has heavenly physique. Yes, betul sekali. Stance dewanya adalah Aubun King kalau nggak salah. Dan saya sudah punya, jadi saya tidak perlu. Dan statnya cukup bagus ya. Ini yang 500 hampir semuanya ya. Kurang speed doang punya gue yang ini. Dan ini juga ini Devil ya, Devil tapi ini gagal karena statnya jelek. Gitu. Jadi kita hapus. Wus, udah merah pak. Tapi sayang sekali bukan consider the world ya. Kalau merah, dia menjadi ini. Gak ganti ke Devil aja. Ini gak aku ganti karena ini untuk kenang-kenangan bagi kalian yang sekiranya gak tahu kalau kuda seperti ini, kuda raja pun bisa gagal jadi kuda raja kalau startnya jelek. Tuh. Sebagai bukti aja. Gajah gak ada, Pak. Gajah gak ada, Bang, di DW6. Gak ada. Ini kan gagal ini, bisa dibilang. Walaupun aku udah pakai cara yang sama ya semuanya ya. Tapi emang startnya jelek. Jadi kalian kalau punya kuda raja gagal jadi kuda raja, jangan bersedih, emang bisa kayak gitu.
Emang kamu dapat kuda yang jelek gitu aja. Bisa sih diatasin, tapi sulit. Contoh kuda aku hitam itu juga jelek gitu, Pak. Nah, ini otaknya dingin ya, Zoyun ya, dibandingkan Liu Bei dan juga Zhang Fei saat itu ya. Kita lupu plus special speed, yoi. Itu buat nyelesain misi cepet. Ini Guan Yu mati ya ceritanya. Dan saat itu juga Zhang Fei mati gitu ya. Jadi sebagai pemimpin itu kita tidak boleh terbawa oleh emosi. Jadi paling sakit apa, Bang? Wah, ini map yang saya tidak suka. Lupu sih, the best. Kita langsung kill rajanya aja ya, langsung menang. ini map yang tidak saya suka, betul. Kebawa emosi kayak paslon Nobe apa, Bang? Wah, nggak boleh itu dibanned itu. Berbahaya itu, Pak. Bentar lagi berkuasa, Pak. Ya, baik. Pusing sampai masuk labirin. Berbahaya itu. Sebagai pemimpin harus kepalanya dingin ya. Kalau kalian besok mau jadi pemimpin, berusahalah jadi pemimpin yang otaknya jalan lah ya. Mas Brian. Ini map ketai. Hey, jangan-jangan gitu, Pak. Di banner TikTok saya nanti, Pak. Enak map gembel ini, map gak enak ini, Pak. Oke, damage-nya cukup kuat ya. Oke, nice ass, saudara-saudara. Waduh, kena stun. Ini Mei Fang pengkhianat ya. Prit. Berbahaya, Pak. Dan politik di sini, Pak. Politik kapan-kapan aja. Coba tinggi lagi masuk surga. Iya, ini di map di mana Liu Bei sendiri juga akan berakhir segera sih. Kita ngancurin itu nggak ya? Aku lupa urutannya, Pak. Di sini kita ke atas ya, kalau nggak salah. Gak ada elemen kah senjatanya? Ada, cuy. Kita ke atas dulu sih. Aku lupa. Liu Bei kesenggol dikit langsung walah-walam. Yo, ini map yang agak bahaya ini, Pak. Kalau kita nggak hati-hati ngulang terus ini, cuy. Apalagi chaos lagi. Liu Bei satu combo mati dia. Kita harus lihat posisi Liu Bei terus ini. Mumpung ngamuk ya. Zhang Fei ya. Kalian favorit sih ya. S sih kalau aku sih. S the best sih. S tetap terbaik lah. Pilih S atau petir, coy. Oh, S sih. Makanya semua senjata aku kalau bisa S semua, kuda kalau bisa S semua, Pak. Di sini sih bakar-bakar, Pak, habis ini. Kita standby di sini. Aduh, ini dia. Ini akhirnya dapat karakter ya, Pak. Zuran. Di Dynasty Warrior 8 atau 7 ya. Hanate Monster. Ini kesalahan fatal banget sih.
Fatal. Ini ada musuh nanti. Mana ini musuh, Pak? Ah, ini dia. Gunning! Aduh, dia nggak mati, Pak. Yes, sir. Langsung kita pindah ya. Kita lindungi Liu Bei jangan sampai mati. Tanya biar dibaca Google gimana. Agak sulit sih. Nantilah. Aku fokus dulu, Pak. Aduh, dapat juga dia. Wah, Ganning dia, Pak. Ganning. Tapi hati-hati dengan yang namanya Ganning, Pak. Ganning, kita harus naik kuda kalau lawan Ganning, Pak. Kalau enggak mati aku. Ngapain Zoyun maju cuy, mati kau. Telat kau. Awas di musuh. Aduh, mati aku, Pak. Ganning harus dikill terlebih dahulu. Bentar, aku fokus ya. Ada yang WA lagi. Geseh. Nice. Fokus dulu cuy. Aman ya. Zoyun kita mati. Anjir, ada bentar, yang telepon. Lagi keras gini malah ada yang telepon. Bentar. Thank you AR ya udah ngasih gift apa itu. Rose. Telepon. Ya makin main telepon, Pak. Sorry. Kita lanjut. Bentar, bosku. Bentar ya, jangan sampai si oh no Liu Bei. Dan Liu Bei, jangan sampai mati Liu Bei. Liu Bei, kalau Zoyun mati. Liu Bei. No. Lansen, tsuyu to kieru ka. Raja macam apa? Tadi aku udah sawer, Bang. Di mana? Di Saweria atau di mana? Gak ada suaranya kah? Kalau gak ada, sorry ya. Mungkin belum aktif ya. Susah ya, Bang. Kayak lawan anak penguasa. Wiu. Jangan gitu, anjir. Oh, di Saweria. Tetap mati nih. Masa mati, anakku? Alertku mati kah? Mati sih kayaknya sih. Bentar aku cek dulu. Rex Guiliang dong. Itu kamu kah? Thank you ya BTW 5K-nya. Oh, enggak ada suaranya, Pak.
Oh, yang ada suaranya yang 10K, Pak. Makanya. Makanya nggak ada suaranya, Pak. Kita lanjut ya, mati, Pak. Tapi tadi apa? Request apa? Zugiliang udah selesai deh. Nantilah. Habis ini. Paling free mode. The story-nya di YouTube udah aku upload. Kalau ketinggalan Zugiliang. Emang sulit kok lawan yang namanya penguasa itu sulit sih. Mau diapa-apain. Aduh deh. Kayaknya Liu Bei harus diklone, diketiak biar nggak mati. Emang iya, Liu Bei itu termasuk salah satu yang mudah mati, cuy. Olah, udah bang. Siap. Apalagi itu tingdung. Apalagi itu tingdung, cuy. Kayak Ultraman ya. Puisi aja ngulang 3 kali. Emang sulit, coy. Ini suara apa, Pak? Tingdung, Pak. Dan jangan beda tempat lagi, jangan-jangan. Saveria nggak ada loh. Lanjut yuk. Fokus dulu, Pak. Aku di WA ini terus pusing. Jadi kita di sini harus bodyguarding si Liu Bei ya. Liu Bei harus kita klonin. Jangan lupa di tap-tap, coy. Ayo, pantang, Pak. Untuk Liu Bei pantang, Pak. Emang manja itu raja manja, Pak. Liu Bei sendiri adalah penjual anu loh. Sama bos, Bang. Sama majikan. WA sama majikan, Pak. Tadi kan ada yang telepon kan? Ya itu. Lagi main-main malah telepon, anjir. Kita speedrun lah ya. Jadi Liu Bei nggak boleh kita tinggal ini. Padahal biasanya ditinggal bentar oke loh. Biasanya tinggal berapa menit, 1 menit gitu nggak mati, Pak. Tapi tadi mati, anjir. Nggak jelas. Chaos emang nggak jelas. Ini kita kendaliin dulu karena penting ini. Jangan sampai bakar-bakaran. Ini belum diselesain karena ini buat untuk ngeheal nanti. Buat Pak Pao. Terus yang atas kita kill dulu satu. Terus tadi kita kill yang di sungai satu. Selesai deh, menang ini. Ngebug, anjir. Chatku ngebug, nggak gerak. Ntar aku refresh dulu ya. Anjir, dia menghindar. Nice. Udah, kita mau ke sungai. Ke sepatu untuk lari. Ini enak kalau kalian main easy kan, terus naik kudanya Lubu buat nyelesain misi sih, karena satu hit semua, Kak.
musuhnya. Nah, kita ke sungai sini. Standby. Sambil ngisi ngisi apa namanya musuh. Enaknya kuda hitam itu kamu disenggol-senggol dari atas. Dari bawah itu nggak bakal terlempar. Disantai. Huh. Yuk. Habis ini ganding juga. Ganding terkenal sulit untuk diselesaikan juga. The bread. Nah ini dia. Please, cukupkah? Gak cukup pak. Rugi lah. Rugi ini namanya. Ayo cepet. Jangan sampai musuh itu ngelihat Liu Bei, karena kalau kelihatan Liu Bei langsung mati pak. Kita harus hentikan Ganding sampai melihat Liu Bei. Kita harus maju agak jauh biar minimal Ganding nggak lihat Liu Bei pak. Timis dia. Tadi selesai. Obat Ganding. Rem bener ini bang? Kayaknya Monas zaman Ahok. Kan gitu pak. Dangerous pak. Udah simpatisannya pusing kalian di sini, kalian nanti dilacak. Anda bertanya-tanya terlalu ekstrim. Wah dia ngamuk pak, hati-hati. Berbahaya pak, ada simpatisannya berbahaya pak. Saya sedih dengan keselamatan Anda pak. Nah kita ini mau apa namanya, jadi bodyguardnya Liu Bei ya. Ini Zuran anjir. Yang tadi bakar-bakar. Aksonis. Makanya tadi si Liu Bei mati pak, musuhnya kayak ginian pak. Oke nice S. S sangat membantu saudara-saudara. Aman ya Liu Bei, aman ya. Nice. Aduh. Kurang lompatnya, kurang tinggi pak. Kita intercept di sini. Dari sini kita kill yang namanya Luxun pak. Kalau Luxun nggak di kill berat. Wow, mau mati aku. Please. Okay. Luxun. Aduh, telat pak aku pak. Telat ini pak. Luxun terlanjur maju cuy. Luxun terlanjur maju cuy. Luxun. Ini kalau Luxun. Bang ini udah lawan Lin dan Lu. Wangga cidak dake dewa. Lin dan siapa cuy? Lin dan pemain badminton pak. Lah kalian Chun Li aja pak. Oh.
Oh, nyawa aku terlalu sedikit. No. Baru kamu tulis langsung. Aku mau kabur, Rodel. Yeah. Ini map sulit. Didoain majikan cepat kalah ban. Biarin dia nunggu. Ada feeling setengah jam lah ya. Cepat lah ini. Ngelipat chaos aku normal apalagi pushing. Normal pushing emang. Bakar-bakaran itu pas bakar-bakar bisa di save gak? Kalau di chaos gak bisa pak. Kita harus ngulang. Bisa sih kalau main di emulator sih. Tapi kan curang. Cheat. Seru rawi sih. Tadi ke sedikit keliru sih. Seharusnya aku gak terlalu pede pak. Harus nunggu nge-heal dulu pak. Maklum lah ya. Pikiranku satu kali musuh mati musuh. Masa gak mati? Kita main aman aja lah. Kayak gini ya dari atas kuda. Musuhnya diem aja. Di atas kuda itu lah, lumayan aman walaupun ya bisa mati sih. Nah gitu. Kita jungle tank. Ya bang, menarik dulu. Sini kalah. Emang semua mati semua pak. Ini memang secara sejarah emang ceritanya kalah. Nah sip. Makanya aku simpen musuh ya. Ini Zhang Bao anaknya siapa ya? Zhang Bao ya? Zhang Fei cuy. Musuhnya jungler tank. Jungler tank lawannya assassin ya pak. Assassinnya nangis. Yes. Cara tempat tadi, terus nanti ke sungai, kill Ganning, langsung ke Luxun aja ya. Lindungin Liu Bei langsung ke Luxun. Jadi sepir pak. Nice, Soyun ini nyerang terus pak ini. Soyun seharusnya bisa disuruh untuk main di belakang aja. Enak padahal. Soyun itu kan Zilong kan. Nah ini dia, Zilong, assassin. Assassin anu, assassin fighter. Nah, kita siap-siap di sini. Ada lagi bang, itu Lansi Maji. Kamu langsung kill rajanya aja itu. Itu map besar banget itu pak, Busang kan. Busang plain kan. Kita bakar-bakar, ya. Kembali lagi ke tempat bakar-bakaran. Santai. Hero apa itu? Mana ini musuhnya pak? Wah dia bertahan pak. Nice, langsung kita bantu raja kita sih. Bahaya itu. Kalau dia melihat Liu Bei, kita kalah pak. Jadi harus bantu raja kita. Oh no, raja kita ke situ kah? Nice.
Oke. Okay. Aduh, disenggol. Aduh, aduh, aduh. Harusnya aku turun sih. Ini di-kill dulu sih. Yang ada namanya ini harus di-kill dulu. Sih, mau mati aku, Pak. Nice. Yes, sir. Ganing, ganing. Ini kalau ganing. Ganing kita pikir separuh nyawa dulu. Marah dua kaya banteng. Mana ini ganing? Kita bertahan terus, oke. Okay. Elah ganing, jangan di situ terus, Pak. Matilah. Oke, kita ini bisa lah. Cukuplah gitu. Let's go, baby. Kita ngelindungin Liu Bei habis ini. Ngeil dikit lah. Aman ya. Solid ya ini ya. Kita mundur. Mundur. Kita ke tempat Liu Bei. Ada musuh Tian dari sisi yang sama seluput. Liu Bei aman ya. Waduh, semuanya mati, Pak. Gak main curang sih, tapi it's okay. Iza Totsugeki. Kali ini kita langsung tinggal itu ke tempat Luxun ya. Mati semua emang. Gimana lagi, Pak? Telan pemimpin kita ya. Kalian fatal emang. Yudu sana ya. Ya ini dia. Luxun kita skill dulu. Kita bikin separuh dulu namanya. Karena ampuh ya Luxun sepertinya ya. Tapi keras juga sih. Oh, kita nggak usah turun. Let's go, baby. Bentar, ini kita langsung kill rajanya boleh nggak nih? Kill raja oke sih. Bisa sih kita. Sangat-sangat possible itu, Pak. Kill raja, Pak. Bisa kita sih. Bolehkah? Let's go, Sungguan. Yoi. Karena musuhnya banyak banget ini, Pak. Yakin. Ini ada yang masuk labirin. Emang cepet-cepetan ini. Cepet-cepetan speedrun sih. Kalau niatnya gitu. Cepet-cepetan, Pak. Bang niatnya kita cepet-cepetan di sini sih. Tapi oke okay lah ya, kita bersihin lah ya. Udah hafal kok. Salah ya di sini. Kita bersih-bersih musuh dulu ya. Tadi kali lepas yang gue mantap. Lintong, tonton. Main di mana? Main di komputer. Kita pepet di sini biar nggak bisa lari. Wow, dia musuh, Pak.
Iya, sakitnya. Bentar. Chatku mati, bentar. Itu mati. Dah. Thank you udah di-give ya. Chatku mati, bentar. Tadi mau ngapain? Udah balik. Unlock lagi. Lanjut. Map terakhir kawak belum ternyata. Belum terakhir Pak ini, Pak. Aduh, salto anjir. Masih satu, cuy. Ini aku udah ngulang 3 kali, Pak. Map ini. Oke, very good, very nice. Ada musuh lagi kah? Biar menang coba minta bantuan MK Pak. Di atas ya musuhnya. Biar menang bantuan MK Pak. Apa itu? Taunya MC itu saya Pak. Kenalnya MC itu ya. Dari Avenged Sevenfold. Matt Shadow. Ini dia musuh lagi. Tinggal satu ya. Terus kita bantu yang bawah, selesai deh. Oh, tambah lagi musuhnya, Pak. Dicurang sih aku pakai ginian. Apaan tuh? Dia pakai batu, cuy. Kerasnya. Musuhnya mana, cuy? Ini dia. Nanggung kalau musuhnya dipakai buat yang tadi. Buat yang masih baru aja, masih strong. Thank you udah di follow ya. Arigato. Mati kau. Bersih. Tinggal bantu yang di bawah. Nah, ini aman sentosa di sini sih. Aman sentosa ya Pak. Nangisi sekalian. Biar gampang. Bentar, ini labirin ini bikin pusing sih. Aku bentar dulu, ini aku nggak hafal Pak. Sukijin ya. Pertaranya Sukiliang ini. Oke, okay, nice. Oh my god. Very very satisfying, bro. Kalau nggak bisa nyangkut. Oke. Okay. Very, very satisfying bro. Lihat mana aku tadi Pak? Ya lupa anjir. Ini kah? Oh iya betul. Belum lah. Apa itu? Lawan apa itu? Rida itu. Duran tadi. できない。一旦拠点まで下がるぞ。
Nice. Hampir mati aku. Aduh, aduh, aduh. Aduh, hampir mati aku, Pak. Hampir saja. Aduh, kita harus lari dari sini, cuy. Mau mati aku, Pak. Aku harus nge-heal ini. Ada emang kayak gitu cuy, emang kayak gitu pak. Main lagi lah coba. Lihat mana ini? Sini kah? Lari ke luar negeri bang, kaya Harun Mas Iku. Aduh, gak jelas, jelas. Darka, engkau terima? Gak jelas kau. Aduh, diserang kita, Pak. Bentar, ini harusnya aman sih. Jangan sampai mati sih. Lamaan bisa mati nih, kita. Oke okay, aman, oke okay, oke okay, oke okay. Bersih. Migotodana yokutoku. Omae no araarashi sa ga watashi ni mo nori utsuru yo da. Aman ini. Tertinggal satu musuh doang sih. Kan anak buah satu minta tolong. Yoi. Yang mau masuk sana lagi pak. Gak jadi kita, gak jadi keluar. Kita balik lagi pak. Ini dia musuhnya ya di sini. Thor. Sini pak. Sini sini sini. Yang satu doang kan. Turun berani lah. Ya kita kim rajanya selesai deh kita tamat nggak mati dong ah hampir aja mati oke kita selesai pak. Saatnya kita maju. Thank you GG nya ya. Pius Wiat Mojo. Mojo Mojo. Tinggal lagi raja doang selesai. The end this. Ada musuh gak? Ini macau. Gak ada musuh ya, tinggal yang di belakang itu ya. Tertinggal gak apa sih. Tinggal lawan raja doang, menang. Eh, salah jalan pak. Dah, jangan minta bantuan lagi pak, rajanya pak. Mungkin gak mati Macau. Macau sebenarnya gak ikut perang sih, kalau gak salah. Di cerita aslinya dia gak ikut perang kan. Nggak ikut perang ini cuy dan mungkin udah mati duluan dia sakit kan kalau nggak salah dulu kan zaman kegelapan itu penyakit apa nggak ada yang tahu sih kena malaria kena demam berdarah gitu yo ceritanya kalau di game ini kegelapan tuan emang datang terakhir pak. Ini nggak ada yang jaga ya di sini ya. Ini langsung kita maju aja. Besok pagi aku kalau bangun streaming ya. Besok pagi.
kalau bangun. Darah, siap. Darah, aku bakal ambil gentong deket itu sih. Deket. Jangan bangun, Pak. Mati dong. Tadi Sabtu kan. Wisu. Nah ini dia Sun Ke. Sun Chan. Ini pak. Kita nunggu hujan panahnya berakhir dulu. Tuh salah kena aku. Belakang gak? Sun Quan dulunya tukang kayu ya bang? Sun Quan itu dulunya adalah adiknya. Bentar aku mau lari dulu pak. Jadi kejar-kejar pak. Wisu. Waduh nempel. Waduh mati aku pak. Migate kok gue. Anjir kau. Mati aku pak. Tolong. Taskite. Taskite kuda saya. Kudaku. Tolong kuda. Banyak kali musuh di sini. Wisu. Larinya kayak orang habis sunat jin. Wah, mati aku anjir. What the fuck? Taskite. Saya harus lari dari sini. Jepolin gini dulu, coy. Awas ditusuk dari dalam mati aku. Iya, Lufe-nya ya juga minta bantuan, pak. Tapi aku mau nge-heal dulu, pak. Oh, mati aku, anjir. Sampai sini mati, loh. What the fuck? Lufe mau muka tebang. Bentar. Ya masalahnya maju, Liu Bei itu raja nggak jelas pak, maju-maju sendiri pak. Raja bukan raja sih, dia lebih ke panglima sih. Dia pembuat sepatu sih. Pembuat sandal. Aduh sedikitnya. Dia bisa bikin sandal pak. Juki Liang kok nggak cover ya? Juki Liang di bawah malah sih. Tuh oh, itu tak cover Liu Bei pak. Tak kita bantu Liu Bei dulu. Bantu dulu bang, siap. Anjay ini masih full lagi. Betulnya. Anjrot mau kalah dia. Ya nggak nge-heal dulu kah? Di UP. Yes, sir. Nge-heal dulu. Jangan maju. Jangan maju, Li UP. Kau mati, Li UP. Jadiin aku aja yang maju, cuy. Ya itu nunggu sana. Besok sekolah. Siap. Bagi yang besok sekolah silakan istirahat ya pak. Tidur aja. Bentar lagi selesai kok. Gak ting masih satu lagi ting. Ini juga berakhir. Ini kalau mapnya. Aduh.
Zhang Fei si penculik bocil ini, hati-hati ya dengan Zhang Fei ya. Kalau kalian lagi main di belakang rumah, hati-hati pak. Belum terakhir, ini dua terakhir pak. Abis ini terakhir. Akhirnya menang. Telat kamu, Rere. Ya. Tadi mati mula aku di sini, pak. mati terus. Map gak jelas emang ya. Walaupun aku udah berkali-kali di map ini, tapi tetap sulit kali. Udah tamat semua kah karakternya? Tinggal 5 ya, 5 atau 6. 6 terakhir. Untuk chaos ya, chaos mode. Kalau easy mah selesai semua. Yo, Yiling emang the best lah. Jadi thank you ya, Pius ya. Kalau jadi lawan kan kuat tim Su. Yoi kuat. Kamu di Wu itu musuh sulit sih. Malah bakar-bakaranmu bisa gagal lah. Bakar-bakaranmu bisa gagal sih. Dan harusnya Zhang Fei udah mati sih di sini. Tinggal satu lagi. Jelas ini paling lawan Cao Cao. Kalau di Wu Zhang Fei kita langsung kill Cao Cao aja ya. Speedrun ya. Guan Yu udah mati ya ini. Udah cuy. Kan perang ini gara-gara dipicu oleh Guan Yu yang mati. お前さしな。さすが人君なんて呼ばれるだけあるぜ。茶化さないでくれ。いや。ありがとう。感謝するぞ、よくとく。お前だけはいつも私を英雄ではなく ただの男として扱ってくれた. Guan Yu dibunuh Wei ga? Kombinasi antara Wei dan Wu. ここまで来られたのだ. Nande aratamatte yo. Sa. Di apa ya tempatnya ya? Fun Castle. Sassato katte. Anija no haka ni hōkoku shi ni ikou ze. Yang banjir-banjir. Yoi. Banjir-banjir itu. Ini Hansong ya. Ternyata terakhir ya. Ini juga map juga sulit sebenarnya, bikin males. Tapi not bad lah ya. Kukira Wu Zhang, ternyata enggak ini sih. Kita jaga Liu Bei lagi. Oke lah, let's go. Last battle. Yoi, bosnya Cao Ren isinya campur ya. Kono kanchu no chi de sōsō to shiu o kesuru. Smep. Oh. Atarashii tenka wa mokuto. Aya mangantuk. Deki no shibai wa kanarazu kikei o mochiru hazu. Deki no ugoki o utagai. Yōjin shite susunde kudasai. Nantō no gake ue yori shoku honjin o kyūshū suru. Takasa o sono mama chikara ni kaeru. Aduh, di belakang kah? Beda tempat kah? PTSD dia, Pak. Dangai no ue kara kyoushuu o kakeru to wa. Terang dari atas. Apa namanya? Cliff ya. Di atas apa namanya? Cliff itu apa? Lupa aku. Tebing ya. Karena di sini nggak ada red cliff guys. What the freak dude?
크게 타만 먹고 부키트도 뭐가 클립 서핑 로이도 봐 kita membeku pak jadi es pak jadi es krim anjir damage apa itu damage chaos di garuk-garuk sama Zhanghe nanti di belakang ya responnya habis ini main Zhanghe aja ya tinggal dikit Zhanghe Tai Chi Chi この感中の地で。ダンヒラキは。そうそうと死を決する。スベ。何せの先。新しい天下は。必ず危険を用いるはず。ベルギー人。敵の動きを疑い。用心して進んでください。南東の崖上より速本陣を吸収する。高さをそのまま力に変える。恐れず行け。 Nah itu dia, datang juga mereka. Cat-cat atau cat MR siapa itu? Apaan tuh anjir? Tensen bakaran ayo kore. Tangkap zaman kapan ya kan? Nah, kita mau lari. Kuda mana kuda? Jadi ya kita harus naik kuda biar gak digebukin dari belakang. Elemen es dari Zhanghe sangat-sangat meresahkan, Pak. Tanya hati-hati Anda. Tak mati-mati dia, Pak. Yosa. What the freak, ini letnan loh pak. Aduh, hampir mati aku. Lari. Kenapa harus mau mati? What the freak is this? Letnan padahal loh, waduh dek. Infinity musuh. Infinity musuh. Yanman. Terakhir kau mau mati. Anjir hampir aja kita terkubur. Anjir. Heal pak. Kenapa sih kalau suka darah merah, kuning masih langsung isi darah. Agak tahu ya. Tapi nyari nyawa sulit pak, nyari darah sulit coy. Ingkong itu, ingkong aja ngisi separuh doang. Oh, separuh lebih, dikit. Ini namanya chaos itu seperti ini pak. Karena juga udah perang lagi. Anjir. Ruying maju sendirian pak, terus kuat dia. Ruying maju sendiri sih. Pemukul dia pak, nice. Pancong, gue pancong. Tak keras itu Yu Ying. Mati nanti kau.
Tarik di... Nah, dia langsung butuh bantuan kan? Jadi dilemparin batu kan? Kita biar tim kita lewat dulu. Biar cutscene-nya nggak ketrigger ya. Karena ketiban batu semua ini, Pak. Mana maju, Pak? Nah, maju, San. Ini sakit amat, Pak. Kau maju, Pak. Hei. Dia mau mati di sini, kah? Maju, San. Hei. Dia mau budir di sini, Pak. Oh, bundir dia. Aduh, miss klik. Oh, ternyata bodyguardku ternyata dia. Mati dia malah Yuying. Kasih bilang jangan mati, malah mati. Nah, kita mau bantu yang sana dulu ya. Yuyingnya mati sih. Ya udahlah ya. Yuying, Yuying. Dia terlalu berani solo squad, Pak. Ini diapain lagi sih? Oh, ini dilemparin batu kah? Yare. Yare. Yes. Yare, yare jawa. Nah, pakai Xiao Xiao, Kak. Xiao Xiao, Pak. Xiao Xiao apa, Pak? Pernah lah. Enak itu Xiao Xiao. Eh, Xiao Xiao. Xiao Xiao. Bakame, miugoki toremai. だが安心しろ。一気に叩いて楽にしてやる。え、バカバカらしいですね。え、ジラスバカバカですね。あ、バカバカなんか。この拠点は俺が制圧したぜ。Wow, wow, wow. This is hard, bro. Dibakar-bakar. Disetun. Ah. Ya, benar. Bahkan lebih hard daripada kemarin pakai Dianwei kita. Kayak Dianwei story-nya cepet sih. Sulit sih tapi cepet. Ini musuhnya berat-berat semua, Pak. Harusnya nge-heal dulu ya tadi. Tapi dibakar-bakar nyawa auto setengah sih. Rugi juga sih sebenarnya. Ah, kita harus lawan Dianwei lagi, Pak, yang tadi, Pak. Nanti. Mana kau? Zhang He. Kita main curang aja ya. Teknik Splendor. Ah,
Latihan tenar dong. Coba kita ngisi musuh dulu. S. Zhang He, kita cari Zhang He. Zhang He mana Zhang He? Nah ini dia Zhang He, kita kill dulu. Yang paling lincah Zhang He, Pak. Wisu. Aduh kena stun. Waduh. Anjir, mentok. Dibuat jasling anjir. Siapa yang belum misi ini, Pak? Bukan misi sih, ini map terakhir sih. Map ke-6 sih. Sulit banget, Pak. What the freak is this? Coba senjata aku bener gak sih? Bener loh. Kuda oke, okay. Kuda the best lah ya. Betul loh. Terlalu lincah itu namanya Zhang He ya. Fokus. Lock in. Wes. Kono kanchu no chi de sousou to chiu o kesuru. Harusnya sekali musuh itu ngekill, tapi nggak ngekill sih. Musuh di kuda aja bang. Iya, pinginnya gitu, tapi akurasinya rendah, Pak. Apalagi lawan hero yang lincah sih. Hero lincah itu buat diserang sulit, Pak. Ini dia Zhang He. Kita detail-detail separuh nyawa ya. Zhang He punya elemen S, Pak. Dia juga ada di S ya. Oh, please. Wah, ditabrak-tabrak curang. Dia curang, Pak. Mati dia padahal. Nggak jadi mati dia, Pak. Yosah, beruntung sekali. Mati, Zhang He. Yanman. Dia menyala, hati-hati. Pesta nih. Yanman ini juga keras sih. Yanman kita kill dulu, Yanman. Yang mungkin paling strong Yanman ini, Pak. Demiknya nggak ngotak ini. Anjir, kita di Smackdown. Wisu. Ini dulu. Hampir mati aku. Yes, sir. Kena juga dia. Let's go. Zhang He mati agak gampang loh, cepet. Kalau nggak mati bahaya, kalian kena S. Auto dead. Jadi es krim kamu sih. Di es terus kau. Wah, musuhnya nggak defend. Nice, ini RNG-nya bagus sebutannya sih. Dibilang RNG-nya bagus sih. Ini ya, Guard Captain. Temu Guard Captain awal-awal gini enak deh. Langsung kita kendaliin base-nya tuh buat nge-heal. Aduh, senggol, Pak. Meranya nggak enak. Nice.
Pucuk-pucuknya juga bahaya juga, cukup merepotkan. Nice too. Ah, itu si Yu Ying. Kita nunggu di jembatan biar nggak ditutup jalannya, Pak. Maju, Pak. Maju, Pak. Biar nggak kecepet di sini. Maju, woi. Oh, Yu Ying kill Zenji. Wow, that's amazing, bro. Wow, menang ini kita. Wow, bang, cara dapat senjata bagus gimana? Farming di itu di map yang namanya apa ya, lupa aku. Heavy Castle, difficulty hook mungkin nanti, mungkin. Nah ini dia, baru lewat. Padahal nggak ada yang anu, yang lewat ya. Gak ada yang terjebak di situ ya. Let's go. Anda yang baka. Anda baka. Pasnya kita nggak banyak ya, Pak. Ini musuh keras juga, anjir. Hey. Yang nyerang siapa itu, Pak? Perlukah harus mundur? Ya enggak ya? Ambil dulu, Pak. Yes, sir. Full ya. Yan Yu. Kerasnya. Kita main aman aja lah di atas kuda, cuy. Yu Ying, kau aman kah? Kok kita harus bantu Yu Ying dulu? Kita tempatnya Yu Ying ya. Bentar. Nah, akhir ini. Oh, Yu Ying aman sih harusnya. Banyak orang kok. Harusnya aman sih. Aman sih harusnya sih. Yang bantu kan. Selanjutnya copy padahal. Tuh, kita dia menyala, Pak. Menyala itu hati-hati kan, kena combo mati ya. Anjir. Beku saudara-saudara, please. Dia menyala juga di situ. Yes, sir. Coba di teman-teman kita yang sini ya. Capeknya didikku. Liu Pei di mana, Liu Pei? Oh, Liu Pei di belakang ya. Ya, musuh itu seru ya, btw. Game kayak ginian kayak bahkan One Piece aja tuh yang tipe kayak gini. Game One Piece musuhnya kebuk-kebukan banyak orang kayak gini tuh. Rencana mau kumainin juga sih yang versi One Piece. Mati dia Yu Ying, Pak. Yu Ying mati anjing. Tetap mati dia Yu Ying. Das bang One Piece. Iya sih. Yang versi One Piece. Spirit Warriors. Tapi yang baru kutamatin yang versi Pirate Warrior 1 sih.
apakah perlu nyenamatin yang kedua, terus ketiga, keempat? Kalau yang keempat kan yang paling baru itu. Story-nya itu kalau nggak salah Wano ya. Komet gua di sini mau jam 12. Oh ya udah tidur sana. Istirahat. Anjir jam 12, Pak. Kamu WIT ya? Wow. Selamat beristirahat, Pak. Mohon maaf kalau streamnya kemaluman ya. Rata-rata malam sih. Ini juga tak malam sih. Terlaki selesai sih. Selamat tidur. Selamat beristirahat. Selamat berakhirkan. Tabrak aku. Gak mati dong. Tak menyala juga sih. Menyala saudara-saudaraku. Tak menyala. Tak menyala saudaraku. Menyala. Menyala, menyala. Tim Wita. Oh Wita kah? Kira WIT. WIT kan 2 jam lebih awal tuh. Cao Rui ini anaknya Cao Cao. Nanya Senji. Selesai. Migotodana Yoktoku. Omae no ara-arashisa ka. Watashi ni mo nori utsuru yō da. Tapi pertama-tama kita main yang PS2 dulu lah. Nanti kita lanjut ke mungkin Nintendo atau ke apa namanya. Ini bentar lagi kan tamat. Ke yang lain. Mana ya Chaopi udah mati kah? Chaopi mati pak. Chaopi udah meninggal ternyata. Chao Rui anaknya Chao ya. Anaknya Chao Chao, anaknya Chao Pi, Chao Rui. Sa,共に 進みましょうぞ。そして私の策にお力添えくだされ. Ya kan jadi NPC kah? Belum ada pak. Nggak nyampe dong. Dah kita berakhir ya, tamat akhirnya. Tamat juga Zhang Fei si pencuri bocil. Bukan pencuri sih, penculik. Penculik bocil ya. Sang versi penculik bocil. Bentar aku ngisi musuh dulu. Yes sir. Tunggil bosnya. Ciao ciao. Detai korosu zo. Awas mati aku. Wisu. Wisu. Anjir dia menyala abangku. Mati kau. Otak. Zhou Yu bang. Zhou Yu udah selesai. Lance wa uwatta. Mina. Arigato. Arigato. Ryu Kentoku. Jinai ni michita tekka wa kizuku to chika o. Yang belum selesai tinggal 6 atau 5 gitu. Tapi yang terakhir jelas Diao Chan ya, penutup kita yang enak ditonton ya. 97 langsung ya, walaupun gak ada flash ya. Tas juga. Ah, petir ya.
Ya, Chan wangi. Kalau nggak mandi ya nggak wangi, Pak. Cantik apapun kalau jorok juga nggak wangi, anjir. Belum tentu. Besok hari Sabtu pagi, semoga kalau bisa aku stream, kalau nggak istirahat. Tapi malam tetap ya. Nantikan Xiao Qiao. Iya sih, katanya juga si siapa namanya, Xiao Qiao juga suka Xiao Qiao, makanya dia nyerang Yilin. Tapi itu di versi anu ya, versi movie ya. Perempuan mah cantik ya. Cantik kalau enggak mau juga cuma. Ya udahlah. Oke. Okay. Selesai sudah Zhang Fei. Jadi semuanya hampir selesai semua ya. Chaos mode. Dan yang belum selesai untuk besok itu tinggal Imayi, Yao Chan tadi yang terakhir ya, penutup untuk DW6, Tai Shichi, Zhang He, Xiao Dun. Jadi tinggal 1, 2, 3, 4, 5 doang ya. Damn. Yang cantik tetap Zhang He, betul sekali. Dan itu akan menjadi karakter selanjutnya besok untuk ditamatin ya. Jadi kita akan pakai Zhang He besok. Gak ada apa namanya, gak ada polling. Tapi kalau kalian mau request juga boleh. Ya, tadi ada yang request untuk Zhuge Liang udah selesai ya. Sudah aku upload di YouTube story-nya Zhuge Liang, cukup lancar walaupun sulit. Karakter yang belum dimainin ada gak, Bang? Sudah semua sih untuk musuh ya, baik di easy tapi untuk chaos belum selesai semua, masih tinggal 5. Dan 5 nanti kita move on ke game yang lain. Nanti apa, Zhang He? Zhang He mana, Cuk? Oh ini pakai pink, anjir. Besok kita pakai ini ya, senjatanya Zhang He sendiri. Jelek, aduh, aku harus farming off stream, cuy. No, senjatanya jelek, Pak Zhang He, Pak. Selesai ini, Bang, labnya. Iya, hampir selesai. Jadi besok kita lanjut main Zhang He, tapi aku harus farming senjata dulu. Tadi yang tanya untuk senjata ya, senjata farming di sini, Pak. DP Castle, timnya B, main Chaos, gitu. Main dulu, Bang. Iya, selamat istirahat. Aku juga mau end. Jadi tinggal 5 karakter lagi sebelum kita tutup game-nya ya. Sedih sih. 1 bulan mungkin 5 mingguan lah aku stream game ini, coy. What the freak, udah hampir selesai, Pak. Apa sulitnya? Di besok Zhang He, kemungkinan selanjutnya adalah si Mayi, Xiao Dun, dan kita tutup dengan Yao Chan. Itu sekiranya untuk stream kali ini. Mungkin untuk game selanjutnya kalian bisa suggest ya, tapi besok, karena masih kita main ini. Kalau besok pagi sih aku nggak main Dynasty Warrior ya, capek main Dynasty Warrior tiap hari, Pak. Tapi malam kita main DW seperti biasa. Itu, thank you for watching. Selamat beristirahat, selamat bermalam Sabtu, selamat berakhir pekan. Bye bye. Oh iya, BT, bacain dulu untuk yang lagi.
seperti biasa. Untuk yang aktif, thank you banget untuk Pius ya, Rosenya, Rian juga, R, dan juga tadi ada yang Saweria juga. Thank you very much and see you to the next one. Bye bye. Selamat beristirahat.